Selamat pagi. Hari ini gue akan bikin kopi dengan baru-baru. Panci oglek sudah pensiun. Panci oglek sudah, berarti kamu sudah pensiun ya. Jadi sekarang udah sertijab. Serah terima jabatan udah ya. Tapi menurut kalian enaknya dikemanain ya ini ya? Panci oglek disimpan aja atau nanti aja? Gue pikirkan dulu mau diapain. Ini agak miring nih soalnya nih. Ini kan enak. Udah pada ngopi belum? Kalau gue lagi mau bikin kopi. Gue punya beberapa gelas gede. Bikin kopi pakai mana ya? Yang ini atau yang ini? Ya deh. Hari ini yang ini, besok yang ini. Ada lagi lebih gede lagi. Jangan sedih. Jauh ya bedanya. Gede lagi. Gue sih udah nggak begitu terlalu apa ya, ngitungin udah berapa lama gue stay di tempat gue, ya keluar sesekali ada, cuman maksudnya dengan aktivitas yang terbatas sekarang. Terakhir tuh, oh iya, kalau nggak salah terakhir jadi bintang tamu untuk host di 58 di channelnya itu, di tempatnya, di studionya Ferdi. Udah habis itu pada batal semua kerjaan. Sebagian orang sih masih ada yang kerja, tapi memang itu karena mereka harus masuk kerja. Jadi ya gitulah. Ya yang penting sekarang semua selalu diberikan kesehatan. Ya kan?
sambil menunggu airnya panas. Lihat nih. Oh, baru men. Baru. Ya, memang namanya juga udah waktunya diganti kan, ya kan? Apa bentar lagi air panas gitu. Wah, panas, sudah panas. Oh, wah, sudah panas. Cuman bedanya kalau yang oleh yang baru ini harus pakai ini nih, dipegang itunya, gagangnya, biar nggak kepanasan. Mari, pertama kali bikin kopi dengan apa nih namanya nih, ceret. Nih baru nih, dengan benda baru. Nah. Wow, keren. No oglek. No oglek. No oglek. No oglek. No bucin. No bucin. Apa itu hubungannya? Iya, itulah. Jadi okay guys, main lagi, ditunggu masukannya, inputnya dari kalian, bisa apa namanya, ya bisa komen atau DM di IG gue. Mungkin kalian bisa kasih jawaban dan apa gitu, solusi enaknya tuh panci oglek diapain, apa dikasih, apa jadiin hadiah, apa ya pokoknya, apa dibuang atau diapain, gue masih belum tahu, mungkin
kalian punya apa namanya ide-ide. Wah, ide-ide cemerlang. Ngapain lagi ya? Habis ini gue mau olahraga dulu. Kita ketemu lagi di next the vlog from home. Susah juga ya, ruang gerak lagi terbatas begini. Pokoknya buat kalian semua yang di luar sana, stay safe, jaga kesehatan, dirubah lifestyle-nya, olahraga, makan makanan yang bergizi. Sampai ketemu lagi.